Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hasanuddin memimpin acara tradisi kors penerimaan, serah terima jabatan dan penyerahan jabatan serta tradisi kors pelepasan yang bertempat di Balai Prajurit Makodam 1 Bukit Barisan. Dalam acara tradisi kors penerimaan, serah terima jabatan dan tradisi kors pelepasan ini, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas segala dedikasi dan pengabdiannya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan tugas dalam memimpin dan membina satuan maupun organisasi Persib Kartika Chandra Kirana dengan baik. Beliau juga menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan pemimpin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan selamat datang di Kodam 1 Bukit Barisan. Selain itu, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan mengatakan bahwa sertijab ini juga merupakan sarana dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis.